Selasa siang bertempat di Aula SMP SMA Islam Al-Falah Jambi, Wakil Wali Kota Jambi Maulana menghadiri acara pengukuhan kepengurusan Komite Indonesia Pemberantasan Pornografi dan Pornoaksi Provinsi Jambi. Wakil Maulana mengucapkan selamat dan mengapresiasi atas dilantiknya pengurus KIP 3 Provinsi Jambi. Wakil Maulana berharap pengurus KIP 3 Jambi dapat bekerja sama dan bersinergi dengan pemerintah Kota Jambi dalam memerangi pornografi dan pornoaksi yang saat ini sangat membahayakan masyarakat, terutama anak-anak. Masyarakat, terutama orang tua, harus diberikan pengetahuan agar dapat menjaga keluarganya dari buruknya dan bahayanya pornografi dan pornoaksi yang saat ini banyak diakses melalui smartphone yang digunakan oleh anak-anak. Pemerintah Kota Jambi saat ini tengah berusaha membatasi akses konten pornografi dan pornoaksi melalui pemasangan Wi-Fi gratis di taman-taman RT yang semua konten negatif telah diblokir. Saat ini di Kota Jambi sudah terdapat kasus pelecehan seksual yang sedang dalam penanganan. Para korban diberikan pendampingan hukum dan terapi psikologi. Diharapkan KIP 3 Jambi dapat berperan secara promotif dan preventif untuk membantu menangani kasus tersebut. KIP 3 Jambi bekerja sama dengan pemerintah Kota Jambi dalam rangka memperjuangkan untuk memerangi pornografi dan pornoaksi yang saat ini sudah sangat membahayakan. Kami sangat mendukung ini, mudah-mudahan bisa bersinergi dan masyarakat akan mendapatkan pengetahuan, terutama ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya keluarga, agar menjaga keluarganya masing-masing terhindar dari hal-hal yang berkaitan dengan pornografi dan pornoaksi. Paling besar adalah pengaruh dari smartphone yang berada dalam genggaman. Suci Mahayanti, Jambi TV.